Hai semua, Lai di sini. Harap anda sehat dan sejahtera. Terima kasih kepada anda ya yang sudah menonton video-video saya sebelum ini. Katakan anda baru kepada channel saya, tolonglah like dan subscribe. Hari ini kita berada ya di kedai Warna Pro Klang Valley yang terletak di Icon City PJ, di mana saya nak buat satu review untuk kereta tidak lain dan tidak bukan Kia Carnival. Ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, CKD untuk tahun 2024. So, anda dapat melihat tak apa perbezaan dia? So, dari segi luarannya, kebanyakannya memang sama. Akan tetapi, ada perbezaannya di sini. Anda dapat melihat ya, untuk kereta Kia Carnival, untuk versi 2024 CKD, untuk 7 dan 8 seater, didatangi dengan tayar bersaiz 19 inci. So, dia naik 1 inci ya, daripada versi Kia Carnival sebelum ni. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Kia Carnival 7 seater high spec. So, daripada sana anda dapat melihat di luarannya adalah sama. Tetapi, di bahagian sini, katakan anda dapat melihat, katakan kalau rim dia berwarna hitam 19 inci, ini adalah versi 2024. Jom, sekarang kita tengok pula di bahagian dalaman. Salah satu benda seperti anda tengok pada video saya sebelum ni, di mana saya buat review ya, untuk CKD 11 seater, salah satu dalaman yang dapat melihat adalah ruangan seat dia dah pun bertukar. Okey, ini adalah warna hitam. Anda dapat melihat di sini ya. Termasuklah bahagian panel-panel dia. Okey, kombinasi. Okey, dari segi leather dan panel dia memang cukup cantik. Di mana rata-rata untuk rakyat Malaysia tu memang nak seat berwarna hitam. Kenapa? Untuk senang penjagaan. Itu adalah benda yang akan diberi kepada anda yang membeli Kia Carnival versi 2024. Manakala kita dapat melihat di sini ya, ini adalah perbezaan pertama. Akan tetapi untuk versi 2024 ni ada pertambahan, ada juga kekurangannya. Untuk tu jom kita tengok sekarang. Katakan kalau kita tengok di bahagian dalam, okey, kereta anda dapat melihatkan untuk versi 7 dan 8 seater sebelum ini ada mempunyai dua memory card seat. Akan tetapi untuk versi 2024 dia tidak ada. So, anda dapat melihat kepada anda yang bawa kereta ya 2023 tu, bila anda buka je pintu, seat tu akan auto adjust ke belakang. Anda dan mana anda boleh adjust seat dia. Okey, itu adalah benda yang berkurangan, manakala di bahagian sini ambient lighting dia. Okey, dah pun bertukar. Di mana untuk bahagian sini dia sama untuk versi 11 seater, 7 seater dan 8 seater. Dia tiada ada ambient light dah dalam tu. Manakala satu-satu ciri yang berlainan juga adalah, anda dapat melihat di sini ya, untuk anti-pinch. So, maksudnya bila kita tekan, dia terus turun. Akan tetapi, fungsi ni hanya applicable untuk driver seat sahaja. Maksudnya, kepada anda, di bahagian passenger depan ataupun di belakang tu, anda perlulah tekan sampai, macam di sini, perlulah tekan untuk dia turun. Dia tidak mempunyai ya fungsi anti-pinch. Anda kena tekan, kena tarik dia sampai atas. Okey, itu adalah salah satu ciri kekurangan untuk versi 2024. Manakala katakan kalau kita tengok di bahagian dalaman infotainment dia adalah sama, di mana dapat melihat di sini untuk infotainment dia memang cukup best. Di mana dapat melihat di sini dia ada quiet mode, dia ada brain waves. Ciri-ciri ini adalah sama untuk CKD 11 seater dan juga untuk ciri okay, 7 dan 8 seater. Ini adalah upgrade lah dari segi infotainment dia. Memang cukup best. Itu adalah salah satu feature kelebihan untuk versi 2024. Okay, seperti saya katakan untuk tu, untuk versi 2024 ni ada pertambahannya. Contohnya dari segi rim warna hitam naik daripada 18 ke 19 inci. Datang dengan leather, interior dia berwarna hitam. Okey, untuk tu yang memang cukup cantik, kegemaran ramai rakyat Malaysia. Akan tetapi, dia didatangi dengan kekurangannya juga. Di mana anda dapat melihat sini, ia tidak ada ya memory card seat. Ia tidak didatangi, okey, dengan basically ambient light untuk versi 7 dan 8 seater yang cukup mewah. Dan last sekali adalah dari segi anti-pinch. Anti-pinch untuk kita turun dan naik ni hanya applicable untuk driver seat sahaja. Tetapi, untuk bahagian infotainmentnya memang adalah upgrade. Di mana kita pun tahu kan, rakyat Malaysia ni katakan kalau nak bawa kereta tu, anda nak guna Waze. So, di sini anda dapat menggunakan ciri-cirinya
untuk versi ini. Alright, itu saja untuk video hari ini. Kita sangat berterima kasih kepada customer yang sejurus memberi keretanya terus datang ke kedai kita di kedai manapun Klang Valley untuk membuat detailing. Okay, sama ada untuk membuat full front PPF, coating dan juga untuk tinted. So, kita akan start membuat detailing untuk kereta ini selepas ni. So, itu saja video kepada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedai Kia, kereta Kia Carnival mahupun untuk detailing, anda bolehlah hubungi saya. Saya akan sertakan kontak alamat kita di bawah dan saya akan jumpa anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Take care, stay safe dan jumpa lagi. Bye-bye.